para pencari properti. Halo juga para pencari properti. Nah, kali ini kita review gedungnya tidak sendirian. Saya Min Pro. Ih, aku Miss Pro. Nah, Miss Pro, kali ini kita di mana? Ayo tebak. Ya, kagak usah ditebak kali. Kita kan juga bisa lihat di awal sudah kelihatan kalau kita sedang berada di Jalan Raya Pasar Minggu. Benar kan? Tepat sekali, kita sedang berada di gedung di Jalan Raya Pasar Minggu. Gedung ini dijual murah banget di bawah NJOP. Wah, Min Pro, ini menarik banget loh. Nah, selain itu Miss Pro, gedung ini juga memiliki 3 lantai dan siap huni dan berada di area komersil yang bisa diperuntukkan untuk kantor, showroom, gudang, atau juga apartemen. Nah, Min Pro, aku kasih tahu kamu ya, gedung ini itu memiliki banyak ruangan dengan ceiling yang tinggi, sehingga menjadikan ruangan terasa nyaman saat berada di dalamnya. Oh iya Miss Pro, gedung ini juga memiliki area parkir yang sangat luas sehingga bisa menampung banyak kendaraan roda 4 maupun roda 2. Nah Miss Pro, aku tadi udah ngomong kan di awal bahwa gedung ini memiliki 3 lantai. Nah di lantai pertama itu terdapat lobi utama, gudang yang cukup besar, ruang kerja dan ruang CCTV, service area, ruang sholat, toilet yang memadai, area parkir motor tersedia di samping dan belakang, area parkir mobil yang sangat luas di depan gedung maupun di samping gedung. Lanjut lantai 2 ya Min Pro, di lantai 2-nya itu ada lobi 2, ruang tunggu tamu, area santai, pantry dan ruangan bebas asap rokok. Di lantai 3-nya balik ke aku ya Miss Pro. Di lantai 3 itu terdapat ruang terbuka ballroom yang bisa dipakai untuk workshop atau meeting. Ruangannya itu cukup luas dan bisa disekat disesuaikan dengan kebutuhan loh, Miss Pro. Wah, Min Pro, ini gedung sangat menarik banget ya, apalagi dijual murah di bawah NJOP. Terus, untuk spesifikasi selanjutnya apa ya, Min Pro? Oke, Miss Pro, aku lanjut untuk spesifikasi gedungnya ya. Luas lahan 2.227 meter persegi. Untuk luas bangunannya 1.600 meter persegi. Sertifikatnya HGB sampai dengan 2040. Parkir mobilnya bisa menampung 30 mobil, untuk parkir motornya 200 motor, untuk lantainya itu ada 3 lantai, dan listriknya 82.500 volt ampere. Nah Min Pro, untuk harga sendiri kira-kira berapa ya Min Pro? Nah Miss Pro, karena gedung ini dijual di bawah NJOP, gedung ini hanya dijual dengan harga 65 miliar Miss Pro. Kira-kira masih bisa nego nggak ya Min Pro? Masih bisa banget dong Miss Pro, karena di properti Aristiani pasti bisa nego. Segera hubungi Aristiani di 0815 1961.